Layaknya model papan atas, Asif Ali sudah mendapatkan honor fantastis dari Ivan Gunawan. Setelah ia sukses jadi brand ambassador baju muslim terbarunya. Honor fantastis Asif Ali dari Igun begitu membuat semua terkejut. Dari Akas Elahi, akhirnya gaji fantastis Asif Ali dibongkar. Dan inilah besar gaji Asif Ali setelah sukses menjadi brand ambassador Ivan Gunawan. Namun, sebelum lanjut jangan lupa jadi Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Aura kebintangan Asif Ali begitu terpancar usai dirinya tampil di layar kaca. Banyak pihak sudah antri untuk mengendorse Asif Ali. Namun hal itu masih ditolak oleh Asif Ali. Dengan bujukan Akas Elahi, akhirnya Asif Ali sedikit mau belajar dan kini kian banyak tawaran. Dengan dukungan para sahabat dekatnya, Asif Ali kini sudah move on dari permasalahan yang menimpa dirinya. Kini ia ingin lebih menjadikan dirinya sebagai seseorang yang tidak gampang tertipu oleh penampilan seseorang saja. Asif Ali bahkan mengakui bahwa dirinya sulit melupakan Sharifah, sebab ia merasa Sharifah merupakan wanita yang selama ini ia idam-idamkan. Kehadiran karisma Cehna membuat hati Ali sedikit terbuka dan menerima cinta wanita lain. Asif Ali kini sedang banyaknya tawaran jobs di dunia entertainment. Bahkan tanpa diduga, Asif Ali diajak kerjasama oleh Ivan Gunawan dan Asif Ali dijadikan model utama. Fashion show pertama Asif Ali sangat memuaskan hingga akhirnya Asif Ali dijadikan brand ambassador baju muslim pria dewasa oleh Ivan Gunawan. Akas Elahi sebagai sahabat pun bahagia melihat Ali begitu dicintai banyak orang. Akas pun sempat terkejut dengan honor Asif Ali sebagai brand ambassador baju Ivan Gunawan. Super fantastis bagi seorang pemula seperti Ali. Akas menyebutkan gaji Asif Ali dari Ivan Gunawan cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di Indonesia. Namun belum jelas berapa gaji tersebut. Akas hanya menyebut miliaran rupiah saja. Dengan gaji tersebut, Asif Ali akan pulang ke India guna menjenguk sang ibu yang sedang sakit. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih.